Oke guys, jadi pertama-tama bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, oke? Dan jangan lupa pencet tombol like ya, terus nyalakan notifikasinya. Karena setiap 1000 lebih ya, 1000 lebih like bakalan ada giveaway 50.000 Jumps private server. Dan setiap minggunya bakalan ada DLS Glowtopia original. Halo everyone, so balik lagi sama gue di channel Lion. Dan kali ini kita bakal bermain games Growtopia lagi seperti biasa. Dan di sini gue ada di world yang mana gak tahu. Halo, halo, ini siapa? Halo, halo. Oke guys, kali ini di sini gue bakalan ngasih tahu aja. Gue mau ngomong-ngomong, mau ngebahas doang. Cuman mau ngomong-ngomong doang di sini karena banyak-banyak nanya. Bang, 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 Growtopia private server itu ilegal ya bang ya? Yap. Emang kalau gue jawab sini emang secara official ya sih ilegal ya. Tapi ini ya guys, tapi ilegalnya tuh gara-gara emang tanpa izin. Cuman ada yang bilang bang, Growtopia private server itu nge-scam ya bang. Maksudnya tuh kayak ntar kalau kita main datanya hilang, terus kalau enggak akun kita kayak ke-scam gitu yang di Growtopia asli. Kata siapa coy ya? Itu mungkin aja private server yang encek-encek. Oh my god, bukan server yang fight ya. Bukan server yang gue mainin coy ya. Oke, kalau datanya hilang, kenapa di server yang satunya lagi playernya itu 520 yang masih penuh terus dan di sini ada sekitar 260 player. So, masih betah. Oke, masih betah. Emang terkadang ada orang yang kayak cuman iseng-iseng doang main private server terus dia nge-cheat ya, maybe nge-cheat ya, tetap dibanned sama moderator kita. Oke, di sini ada Wibu, semangat. Halo, semangat aja ya. Oke, so jadi guys, jadi di sini gue mau cuman klarifikasi aja bahwa private server yang gue mainin itu sama sekali tidak kehilangan data kalian ya. Maksudnya tuh gini, ada yang bilang bang kalau gue main private server takutnya ntar data gue ada yang hilang. Kagak coy, mana ada yang kayak gitu coy. Gak mungkin 750 orang itu masih betah main di server ini coy ya. Oh my god, emang gak tahu juga lah ya, gak tahu juga bah. Padahal ini server cuma buat fun-fun doang gitu ya. Membuka hal-hal yang baru yang belum kalian pernah coba seperti Legendary Wing. By the way, sih Legendary Wing ini masih gratis coy. Oh my god. Gratis coy ini Legendary Wing. Jadi ini rata-rata semua orang pada pakai Legendary Wing. Oke. Okay. So ya guys. Iyalah. Siapa lagi? Iyalah siapa lagi? Oke. Okay. Gue coba sebenarnya mau klarifikasi itu doang ya, biar kalian pada tahu nih ya, biar pada tahu. Tapi kan seperti yang gue omongin dari awal tuh ya, kalau mau main private server itu mending datanya kalian beda-bedain tuh, misalnya passwordnya beda sama yang ori gitu ya, itu untuk jaga-jaga. Tapi walaupun gak beda aja, gue aja ini gak beda ya, gue pakai Growtopia asli ya, original password ya. So jadi ini sama aja di gue ya, pas ganti nick cuman ganti nicknya doang, nggak ganti password biar gampang aja ke orinya gitu ya. Dan ini sama sekali yang ori gue nggak hilang coy, padahal di sana masih ada 200 DLS banyak ya. Oke, kenapa gue nggak bikin profitan? Kenapa? Soalnya gue bukan youtuber yang kayak gitu coy ya. Kalau gue nyari youtuber yang kalau gue ya, ngambil konten semua orang itu sama aja gue apa nyari muka aja sih coy, itu nyari muka aja. Gak mau jadi ini aja, mau jadi yang baru aja, jadi yaitu youtuber private coy ya. Oh my god ya, walaupun ilegal mau dibanned yang ori juga nggak masalah ya, mau dibanned yang ori nggak masalah. Soalnya gue juga udah nggak peduli lagi yang ori gimana, gue pentingin yang private ya. Kalau gue dibanned itu gue masih mending. Tapi kayak kalian tuh gak bakalan dibanned, enak kayak gitu guys, gue iri ya sama kalian. Kalian tuh gak bakalan dibanned, gak bakalan jadi buronan Ubisoft ya. Kalau gue kan jadi buronan ya. Anjing jadi buronan gitu. Oh my god. Kagak coy, kagak coy. Gak seperti itu caranya, gak seperti buronan gitu ya. Oke, tapi yang jelas private server di sini aman ya. Aman.
jangan ngutang-ngutang gini ya guys ya, ngutang-ngutang kalian ketemu private server bagus ya, wajar ini kita bisa kayak gini-gini ya, bisa pakai ad-nya ya kan. Tapi guys itu gak bakal rame coy, gak bakal rame coba di server gitu, you know? Jadi bagi kalian yang mau main silakan link ada di description, terus OC aja di description itu GTID, ini namanya GTID Growtopia Indonesia. Betul, gue mau keluar dulu, work dulu nih guys, gue mau yang tempat-tempat lain. Betul, ini gue record pagi-pagi. Oh pasangan, waduh, ada 2 bit deh, cinta-cinta 2 bit ini. Aduh, kita lihat. Jadi gak rugi beli. Oh pakai legendary wing semua coy. Ape Ape. Nah jadi gitu guys ya. Oh my lord, one member. Hah? Beli mod ya, beli mod di deposit. Woy. Halo. Biasanya gue jadi lupa ngomong tadi ngomong apa. Oh my god, gue gak bisa coy kalau sambil sini coy, sambil dengerin gak bisa sumpah. Demi Allah, ya ampun jangan bawa-bawa tuan. Ya ampun demi dah, gue gak bisa. Aduh, kalau sambil dengerin kata-kata orang, gue sambil ngomong itu gak bisa coy. Gak bisa, gue harus fokus satu tujuan. Wah anjir, wah di sini ada Nexon, ada moderator. Dia pakai legendary dragon. Oke, okay. Bukan dragon sih, legendary itu ya. Oke, okay, sini ada parkour Ion. Oh my god. Oke, ini parkour lagi. Parkour. Oh my. Oh, Ion parkour coy ya. Panjang. Oh my god. Oke. Bagi kalian yang mau main silahkan main aja. Linknya ada di description. Tutorial ada di description. Semua ada di description ya. Oke, di sini terus gua mengunjungi world gua nih ya. Oh my god, ini world Indonesia coy ya. Ini the best banget di standar. Aduh, gue main Growtopia tuh nggak ada yang seniat ini bikin world loh. Ini gue doang yang niat kayak gini cu. Coba gue SB ya. Aduh, gue nggak bisa SB. VSB ya. Ramaikan Indonesia. Oke, okay, gue lagi record. So, apakah rame? Sepertinya tidak. Oke. Okay. Oke, okay, so ya guys, jadi di sini yang seperti kata yang gue bilang tadi lo ya, nggak ada tuh yang namanya di sini ngambil data kalian tuh nggak ada, coy. Jadi ini pure, aman banget ya. Kalau buat fun-fun aman ya. Kalau buat fun-fun aman ya. Woi, rek-rek, woi, maksudnya rek-rek aja. Woi, iya. Ya ini lagi. So ya guys, jadi di sini ramai banget, coy. Oke. Okay. Ini cuman di sini nggak bisa diganti ini ya, white door ya, di mana? Karena bukan yang gimana nih. Emang kalau private server tuh apa ya? Nggak semuanya ada di fitur yang di original ya. Oke. Okay. Bang, ape. Ape. So. Jadi private server yang gue mainin, gue klarifikasi aja. Aman ini coy ya, aman. Oke, okay, mau buy via pulsa. Discord. Chat Discord aja ya. Chat Discord aja biar ada ini ya, coy, jejak ya. Kalau di ini enggak ada jejak ya. Oke. Okay. Di sini tiang ini gua pakai ini, bagus ya Indonesia. Oke. Oke. Oke, jadi di sini guys ya, gua yang seperti tadi gua bilang ini aman, coy. Kenapa di sini ada 2 white door? Tolong, ini ada 2 white door, tolong ya. Halo. Halo, mushi, fight, waduh, gue ngomong. Ini jadi yang punya owner itu namanya Fight, dia orang Eropa. Lo hilang cok, kok nggak ada anjing hilang, goblok. Oke. Oi, gue mau nanya nih, kan banyak yang ragu sama private server, katanya takut datanya hilang. Oke, okay, so kali ini jadi ini ada event yang namanya Legendary Wings ya. Oke, okay, ini mantap betul ya. Ini pada pakai free semua coy. Oh my, itu ada yang pakai Legendary Bot ya. Oke. Okay. So, oke, okay, jadi di sini aman ya. Amannya udah terkendali itu ya.
Enggak mungkin ini udah sampai. Coba kita lihat VIP ya. VIP-nya udah walah banyak banget. Kemarin sampai 3 bar loh ya. Boleh kemarin ada 3 bar banyak banget lah pokoknya. So ya guys, jadi mungkin aja segitu aja kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment dan subscribe. Pastikan kalian share ke teman-teman kalian dan see you again the next episode. Bye bye.